Namun semua alasan rambu bagaikan awan berala yang memang tak pernah mati. Katan, ya, kalau anda nak bertaubat, taubat betul-betul. Kamu nak pergi haji ke, artis nak pergi haji, silakan. Tapi bertaubatlah betul-betul. Syarat taubat itu, ya, kamu kena tinggalkan dosa dan maksiat. Ya, jangan ada niat lagi nak kembali kepada tu. Ya, bertaubat betul-betul. Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Pro. Apa mungkin perkongsian yang dapat Dato' kongsikan mengenai perkara ini? Kerana kita tahulah lirik-lirik lagu-lagu ekspedisi ini sangat orang kita makin dalam, Dato'. Apa yang Dato' boleh kongsikan? Lagu-lagu ekspedisi banyak ditulis oleh ni. Awak tahu ke tak tahu dia punya sejarah ni? Dato' mungkin Dato' boleh ceritakan? You buat kajian ke lah orang dia? Silakan, Dato'. Dia bukan Mael yang tulis lirik. Mael yang membantu yang banyak buat diri untuk ekspedisi Allah yang ham juga. Siapa dia kalau tahu? Saya Nyapi. Apa lah ini? Saya Nyapi, Dato'. Apa ni? Dia panggil orang yang tahu lagi TV saya lah. Apa lah, dia tak buat hubung. Saya nak tanya pasal Mael. Oh ni, JS Cafe, Dato'. Barulah macam tu. Adalah Nabi Amri. Nabi Amri, UK. Aduh. Okey, Dato', mungkin kita nak teruskan dengan mungkin ada sepatah dua kata yang ingin Dato' kongsikan. Satu kehilangan yang sangat besar. Al-Fatihah saya cekahkan, dipercayakan kepada Allah yang Maha. Syed Ismail, Syed Ibrahim. Memang arena metal ni kehilangan raja dia. Okey, baik, terima kasih. Teruskan, Dato'. Okey, baik, terima kasih. Later. Kita kena bersyukur tau bila ada orang yang nak temu ramah kita. Siap siarkan secara langsung untuk tontonan jutaan orang. Sebab mereka percayakan kepada kepakaran kita. Ramai tau orang tunggu nak masuk dalam TV. Sepatutnya bila dah dijemput tu, gunakanlah peluang itu untuk melontarkan pandangan kita secara profesional. Bukan menempelak orang yang bertanya itu tak tentu pasal. Dia temu ramah kita sebab dia nak tahu daripada kita. Kitalah yang kena terangkan, bukan kita pergi tanya dia balik. Pandai menyanyi pun tapi tak ada adab pun tak guna, saudara. Saya cadangkan agar semua stesen TV selepas ini jangan lagi jemput orang yang seperti ini. Tak perlu lagi bagi peluang pada mereka. Ramai lagi selebriti hebat dan profesional yang boleh dipanggil. Apapun, tahniahnya amat kepada pembaca berita tersebut kerana bersikap tenang dan tidak termakan dengan provokasi. Much later. Masalah isu ni, bila pembaca berita tu, dia yang bagi statement yang dia kata ekspedisi ni, dia ada lirik-lirik yang makin dalam. Bila dia cakap macam tu, trigger terus dengan Dato' Atan dengan lirik tu. Berita adalah direct. You jawab salah ke, you jawab betul ke, kita akan biarkan. Biasanya pembaca berita dia akan biarkan. Sebab itu jawapan you. Okay, sebab itu jawapan you. Bukannya wawancara, bukannya kita berdiskusi dalam satu panggung berwawancara. Kita jawab soalan dan kita ada macam panel, komunikasi macam di radio, forum. Bukan. So dalam berita ni, dia nak cepat, nak jawapan yang pantas. Itu je, dia bukannya untuk berbicara. Tidak, ini konsep. Ini memang mana-mana you pergi tanya pun, jangan tanya penyiaran Malaysia, you pergi tanya penyiaran Indonesia ke, luar negara ke. Konsep berita, itulah konsep berita. Much later. Baik, sama kita di talian sekarang, iaitu Dato' Pak Atan Ada Bingo mengenai dengan kisah yang berlaku, iaitu lagu Mael Pipin yang diceritakan khas untuk Didi and Frank. Silakan, Dato'. Kau dengar tak membongah, Dan? Itu bukan lagu Mael, mulai yang buat tu. Silakan, Dato', ya, silakan. Copet lah teko. Siapa yang buat lagu tu? Kenny Jamaluddin? Betul. Kalau betul, kau nyanyi macam mana lagu tu? Tak akan ada kucing nama dia Bingo. Betul lah tu, macam tu ke? Macam ni lah, Cang. Sebenarnya, apa yang kau cakap tadi tu semua salah. Dan malah nak cakap dengan korang ni. Korang ni dah study dulu ke? Aduh, main jembol je. Ni, Dato', dia nak korban ni, dia baca je apa yang tulis skrin kat depan Dan ni lah. Dan bukannya wartawan ni, bukan diskusi ke apa, wawancara ke. Dan baca je ni. Kau jangan marah Dan. Dan akan biasa bonah dia ni. Meanwhile. Lama dalam industri bukan lesen untuk jadi biadab. Malah seluruh stesen televisyen dan media
media tanah air mungkin wajar menggantung atau gam penyanyi Dato' Hatan susulan tindakannya yang dilihat memperlekehkan profesion kewartawanan. Pendapat itu disuarakan pemerhati susulan tindakan penyanyi veteran berkenaan menemplak penyampai berita selain mengajukan soalan yang dianggap tidak beradab, apatah lagi ketika dihubungi dan disiarkan secara langsung. Apa kau ingat artis ni binatang kau? Kau ban artis ni standard ni macam apa? Kau ingat artis ni binatang kau? Ini sudah koyo. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, komen and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Mr. Idea, go!